Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menonton Agenda Awani di Ambang Tahun Baru 2023. Saya Luqman Haris dan saya hanya membuat penampilan untuk hanya beberapa minit sebelum saya serahkan kepada rakan setugas saya yang akan mengendalikan Agenda Awani pada malam ini, Zulfitri Yusof. Dan saya berada di sini untuk seberapa seketika untuk mengakhiri siaran Awani 7.45 tadi yang kami tidak dapat peluang untuk akhiri kerana memberikan laluan pada ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ambang Tahun Baru 2023. Banyak yang kita sudah saksikan sepanjang tahun 2022 ini, sama ada di peringkat domestik maupun di peringkat antarabangsa. Daripada pertukaran kerajaan ke pemansuhan pelbagai sekatan pelonggaran ekonomi akibat COVID-19 dan kita kembali kepada kehidupan normal, ke perang Rusia dan Ukraine hinggalah ke kemangkatan Ratu Elizabeth II. Banyak yang kita ingin singkap kembali. Tapi fokus kami adalah untuk melihat ke depan. Tahun 2023, apa cabaran yang kita akan depani? Kerana ramai pakar yang menjangkakan bahawa tahun 2023 yang akan melawati dan menjegah kita beberapa jam sahaja lagi akan mempunyai lebih banyak cabaran berbanding tahun 2022 khasnya dari segi ekonomi. Dan saya mahu bersama dengan Zulfitri Yusof yang akan mengendalikan Agenda Awani yang akan melihat kepada ekonomi khasnya bagi peniaga-peniaga kecil tahun depan ni. Zul, apa fokus? Luqman, satu perkara yang selain daripada fokus kepada ini, kita pasal fokus rakyat. Kerana kita bukan mahu mengganggu keseronokan anda untuk menyambut tahun baru, tapi ini adalah refleksi kepada apa yang berlaku pada tahun 2022. Kerana saya dan Luqman tahun lepas pada tarikh ini 2021 kita dinanding pada ketika itu melihat kepada mangsa banjir yang teruk untuk terkesan akibat bencana banjir pada tahun lepas. Dan kita bercerita pasal reset, betapa pentingnya kehidupan itu dibina semula. Dan 2022 menjadi satu tempoh yang cukup penting untuk kita memberikan refleksi kepada apa yang kita telah lalui. Mungkin ianya tahun yang tidak begitu mudah, tetapi tahun yang menjanjikan harapan, tahun yang menjanjikan sinar peluang khususnya kepada peniaga kecil yang ada di tapak Urban Street Dining di Cyberjaya ini. Dan dalam masa yang sama, kita ingin melihat bahawa ada cabaran-cabaran itu sentiasa berlaku, namun tidak menidakkan kepada keupayaan kita untuk terus kuat sebagai sebuah negara, sebagai bangsa Malaysia yang mampu mengharungi cabaran ini. Benar, kita bercerita mengenai masalah ekonomi, kita bercerita mengenai ketakutan terhadap kemelesetan yang berlaku bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Kadar inflasi kita kekal pada 4%. Ramai yang kata, apa pula cerita pasal OPR dan sebagainya? Apa jenis bantuan? Bagaimanakah suasana yang harmoni seperti ini? Ramai yang dapat keluar dan kita masih ada kuasa beli untuk berbelanja dan juga bersama keluarga dan juga menjalani kehidupan yang harmoni dengan cukup pendapatan di poket kita. Tapi hari ini juga saya ingin bersama dengan golongan muda, golongan peniaga yang sukar dalam kehidupan mereka 2 tahun lepas sejak tahun 2020 akibat pandemik, masih lagi terkesan, tetapi ini adalah masa untuk bangkit dan bagaimana kita melihat kepada peluang walaupun cabaran itu sentiasa ada. Saya ingin bersama dengan saudara Zainul. Ya, saya. Dia pengasas bersama, ini kedai dia, seteguk di belakang itu. Kabarnya Zainul, kalau dapat ceritakan. Ya. Macam mana bisnes? Bagaimana memulakan perniagaan seteguk ini? Daripada dan juga awal. Awal. Right. Muda lagi, 33 tahun katanya. 33 tahun. Kenapa pilih menjadi usahawan dan juga kalau dapat kita faham sikit cabaran menguruskan perniagaan seperti seteguk ini? Okey, asalnya saya daripada food truck juga. Saya specialist pada kopi. Okey. Okey, and then selepas tu kita orang improve lah dari sikit-sikit sampailah ke seteguk sekarang. Sebab seteguk actually semua air ada. Okey. Apa air yang ada tu kalau dapat cerita sikit? Sebab kalau siapa yang tak datang ke tengok lagi ni, mungkin dapat cerita sikit apa keistimewaan dan juga apa keunikan yang Zan tawarkan kepada pelanggan. Okey. Kita daripada air yang biasa, maksudnya daripada basic drink, daripada sirap dan Nescafe hinggalah kita kepada pada coffee brew macam es latte, es cappuccino. So kita sediakan semuanya. InsyaAllah kalau orang datang semua adalah apa yang dia minum, apa yang orang ingin minum, kita orang semua boleh sediakan. Susah tak memulakan perniagaan ataupun bertahan dalam perniagaan selepas pandemik? Kerana kalau tanya kepada peniaga, ramai akan cerita bagaimana kesukaran, kepayahan ketika 2020-2021. Okay. Macam mana kalau recap balik 2022 ni bagi peniaga seperti Zainul, apa cerita dia? Kalau honestly, kita orang tak nak lalui lagi lah daripada tahun itu. Itu gelap. Itu gelap lah. Maksudnya, kita cuba come out masa PKP, memang kita come out dengan apa yang kita ada. Maksudnya, kita memang untuk survive, untuk hidup sahaja. Untuk lepas bayar hutang-hutang semua, okey. Pekerja terpaksa diberhentikan. Terpaksa tutup dan kita masa PKP, kita orang delivery. Sendiri buat, sendiri delivery.
Sebab kita orang, alhamdulillah kita orang ada regular customer. So diorang pun masih bagi saya diorang menolong kita orang lah dengan pembelian diorang. Macam tu. 2022 apabila kita boleh makan beramai-ramai begini, tak ada social distancing dan juga waktu operasi juga dilanjutkan. Apa cerita yang manis je 2022 ni? Dia orang cakap dia macam first of all, alhamdulillah lah, dia macam satu sinar baru untuk kita orang. Sebab kita melalui zaman tu, and then bila dah dapat sikit demi sikit, dan alhamdulillah untuk tahun ni kita macam orang cakap untuk build lah balik kita orang punya bisnes. Apa yang kita orang tertangguh, apa yang kita orang lalui tu, maksudnya ada yang orang cakap pun tertangguh kan. So kita cuba build up balik apa yang kita plan lah. Tapi ramai orang kata, oh dah boleh buka bisnes balik, untung dah boleh dapat balik. Betul ke? Kerana ada juga cabaran dalam 2022 ni. Harga barang naik, customer belum tentu nak beli. Apa cerita tu? Okay, so dengan harga barang pun, kita pun terkesan lah. Maksudnya, kita orang terpaksa stick dengan satu harga. Sebab harga barang dia tak tentu. Hari ini murah, tapi belum tentu esok murah lagi. Sebab tu kita orang kena stick dengan satu harga. Kita orang faham. Mesti customer marah macam tu kan. So kita pun tak boleh buat macam mana. Sebab kita orang terpaksa dengan harga barang. So kita orang mengharapkan tahun hadapan atau tahun seterusnya harga barang tu dia stick dengan satu harga. Maksudnya 2022 ni walaupun dah boleh buka perniagaan semua, tak bolehlah buat untung besar sebenarnya. Atau ada untung tak? Ada untung, tapi untuk cover yang 2 tahun sebelum tu pun kita kena. Maksudnya tidak boleh pulih lagi daripada 2 tahun lepas. Hutang-hutang masih lagi tak bayar. Ya betul. Maksudnya untuk tahun ni memang kita orang cuba tutup apa yang kita orang buka 2 tahun lepas sama macam tu. Daripada segi simpanan. Ya betul. Apa yang kita, kalau peniaga ni macam mana kita nak faham? Satu ialah harga barang naik. Nak tak nak kita tidak ada pilihan untuk menaikkan sedikit demi sedikit. Ya betul. Ini soalan mungkin orang kata nakal sikit orang tanya. 2022 berapa kali naikkan harga minuman? Berapa masa 2022 kali ni kali ketiga lah. Tiga kali dalam setahun? Dalam setahun. Dalam masa daripada PKP pertama, PKP kedua, and then tahun ni baru sekali macam tu. Kalau orang tanya, kalau orang dengar dia kata macam wah peniaga naikkan harga, tapi sebenarnya kenapa terpaksa juga naikkan harga dan juga keputusan tu tak mudah juga untuk kita sebab kita takut juga orang marah kan. Sebab dia macam saya cakap tadi lah, sebab harga dia tak stick. Dia hari ni boleh murah, contoh macam kita boleh hari ni kita boleh sekilo RM2 kan, tapi dalam masa sama esok lusa kita boleh tiba-tiba RM5 naik macam tu. Mendadak. Lepas tu turun balik. Barang pun tak ada. Barang pun tak ada. Macam sekarang macam saya air, efek pada macam gula agak sukar cari, tapi dalam bulan ni baru okey sikit. Bulan lepas susah cari gula. Maksudnya kalau bagi seorang peniaga memang tidak dapat menjangkakan ataupun merancang untuk jangka masa panjang, benar? Ya betul. Apa sebenarnya diperlukan kalau ya Perdana Menteri baru saja memberikan amanat. Beliau menyebut mengenai bagaimana untuk bangkit. Beliau cerita mengenai untuk membina semua ekonomi dan juga memberikan peluang. Tapi dalam masa sama, realiti bagi seorang peniaga, anak muda yang sepenuh masa menjadi entrepreneurship. Dan inilah pemacu ekonomi sepatutnya. Apa sebenarnya yang diperlukan? Nak bantuan tu bantuan macam mana? Dan kita pun sentiasa mengharapkan bantuan juga sebenarnya betul, kan? Betul, mereka mengharapkan bantuan. So, saya cuba boleh cakapkan, cuba cakap kekalkan harga ataupun sebab sekarang, macam saya cakap tadi, permasalahan adalah pada harga barang. Kita tahu, kita boleh jual murah, tapi kita tak tahu besok harga tu mahal, takkan kita jual murah, takkan kita setiap bulan nak bertukar-bertukar. Macam pasaran saham kan? So, kita cuba minta stickkan harga tu lah. Maksudnya ada barang-barang yang boleh stick harga macam tu. Dan bagaimana masyarakat, kerajaan khususnya perlu faham, kerana bagi peniaga tempoh 2 tahun yang gelap itu kita masih lagi nak pulih, masih lagi nak membayar hutang dan juga untuk bangkit semula untuk ada lonjakan untuk mengembangkan perniagaan itu, itu seperti sesuatu yang sukar. Tahun depan katanya ada kelesetan ekonomi dan sebagainya. Macam mana awak bayangkan nak melangkah 2023 ni? Sebab tu saya pun dalam orang cakap dalam preparation lah untuk benda-benda tu, sebab kita pernah rasa tiba-tiba dia drop. Sebab kita macam saya, kita risau pada kita dengan staff kita. Kita kesian pada staff ni actually. Berapa ramai staff? Kalau ikut sekarang ada 10.
Wow. Peluang ekonomi untuk anak-anak dan kawan lain. Ini yang ketiga. Jadi apa kerisauan untuk tahun 2003 tu? So mengharapkan ekonomi Malaysia, saya yang setahu saya dia akan memang terjejas. Cuma saya tak nak dia terjejas teruk lah masa itu. Sebab kalau terjejas teruk, mungkin peniaga pun akan terjejas dengan ekonomi. Bagaimana daripada sudut kadang-kadang kita perlukan insentif, kita perlukan satu ialah mengawal harga tu. Itu semua harapkan peniaga saya yang pembeli pun harapkan juga. Tapi insentif-insentif khas kepada peniaga. Masa PKP banyak diberikan, ada pelepasan dan sebagainya. Tapi untuk mendatangi, kita ni baru nak bangun ni. Masih lagi bertatih, nak jalan pun belum lagi. Apa nak diperlukan lagi yang lebih menjurus dan lebih diperlukan, bukan pukul rata sahaja? Okay, so saya mengharap ni kerajaan ke apa? Kerajaan contohnya. Kerajaan dah boleh pukul semualah yang lain tu kalau nak bagi bantuan dan sebagainya kan. So kalau boleh bagi bantuan kepada peniaga, dan actually sebab kita orang belum fully recovery macam tu. So kita orang perlukan, contoh kalau orang cakap ada inflasi pada 2023, so kita perlukan kerajaan mengambil kira pada peniaga seperti kami. Sebab kami macam kami makan gaji hari. Makan gaji masa ada sale, ada jualan, baru ada gaji kami. Kalau tak ada pun tak ada. So kita mengharapkan kerajaan lebih mengambil beratlah pada peniaga jalanan atau peniaga seperti kami. Dan 2023 sudah pasti anak muda, energi masih lagi kuat. Bisnes alhamdulillah ada tiga cawangan, tapi daripada tiga cawangan sebagai usahawan masih nak kembangkan lagi. Ya, betul. Apa perancangan untuk tahun 2023? Mana tahu ada partnership, collaboration malam ni kalau dengar kita boleh lakukan. Saya cuba, sebab sekarang ni tengah masuk yang keempat di Ceras. Cuma kita cuma mengambil masa atau mengambil kira pekerja dengan peluang di sana. So insyaAllah dalam kita orang dalam tahun depan mungkin dalam 2 atau 3 lagi kita orang akan buka. Tapi berpandu pada ekonomi, sebab kita nak buka banyak-banyak pun kita orang takut juga kan. Tapi Zainul, kalau kita dapat faham, bagi mereka nak berbelanja, adakah mereka berhati-hati nak membeli? Kadang-kadang mereka datang ni saya lihat 10, satu keluarga 10 orang. Adakah mereka beli air sampai 10 ataupun mereka berjimat, dan juga itu mungkin juga satu cabaran bagi peniaga? Itu bagi satu, bagi saya satu cabaran, sebab dengan harga mungkin orang berjimat, tapi dari segi saya kena sediakan yang sebaik mungkin. Contohnya orang beli air dengan harga contoh RM7, dia berbaloi dengan harga RM7. Sebab orang macam kita, macam orang Malaysia, saya perasan orang sanggup berbelanja dengan puas hati dengan apa yang diorang dapat. Dan Menteri tadi menyebut bahawa peluang ekonomi dan juga peluang pendapatan dan juga pekerjaan yang bermaruah. Maksudnya kalau kita buat tu, kita bukanlah sekadar menunggu saja, tapi pasti di sini semua energi ataupun tenaga usahawan-usahawan yang berusaha dan juga berdaya saing. Bagaimana Zainul mahu, mungkin ini peluang juga kepada peniaga-peniaga lain untuk masuk 2023 tu dengan semangat baru. Apa mungkin nak cakap kepada kawan-kawan dan juga peniaga-peniaga lain yang sama seperti Zainul? Okey, so dia kena jangan berputus asa lah. Kita kena come out dengan idea baru. Kita kena jaga kualiti, sebab orang sekarang lebih kepada kualiti daripada kuantiti. Jadi so kita kena penambahbaikan peniaga kita daripada hari demi hari ataupun minggu, bulan demi bulan untuk memenangi hati customer. Okey. Selamat maju jaya. Okay. Selamat tahun baru. InsyaAllah harapnya semua baik-baik saja. Okay. Kalau tahun depan ada 4 cawangan, mungkin harap 5, 6 dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih Zainul. Doa saya. Zainul Arifin merupakan pengasas bersama Seteguk. Kami bersiaran langsung, masih lagi bersiaran langsung di Tabak Urban Food Dining, Street Dining. Kita di Cyber Jaya pada hari ini. Hari ini suasana cukup meriah. Mungkin ini bukanlah kelaziman kepada tahun baru anda yang mungkin mengharapkan percikkan bunga api ataupun mungkin hiburan secara besar-besaran. Tapi inilah kualiti masa yang dilakukan oleh bersama dengan keluarga di Cyber Jaya khususnya ini. Ada basket sekejap lagi, ada permainan untuk anak-anak di hujung sana. Inilah riadahnya, dan juga pelbagai lagi ruang-ruang berniaga di sini. Kerana kita juga ingin lihat kepada pendapatan dan juga poket rakyat. Kerana pastinya tahun 2023 adalah tahun yang mencabar. Tapi seperti mana yang Zainul katakan tadi, walaupun berdepan dengan cabaran, rakyat Malaysia tidak mudah
untuk putus asa. Semangat dan juga contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang muda ini, golongan peniaga ini, adalah antara perkara yang perlu dijadikan contoh dan juga dijadikan teladan untuk kita berdepan di tahun 2023. Apabila kita cerita pasal kemesejahteraan ekonomi, kita bercerita mengenai ketidaktentuan ekonomi dan sebagainya, bukan untuk menakutkan, tapi bagaimana kita dapat bersama-sama dan juga dapat mencari alternatif dan juga peluang-peluang untuk sama-sama memberikan masa depan yang lebih baik. 2023 bakal menjengah dalam kurang 2 jam setengah lagi. Saya ingin bersama lagi dengan seorang usahawan yang bersama dengan beberapa lagi usahawan di sini, food truck di sini. Saudara Muhammad Fairuz Khamis, usahawan Abang Madu. Apa khabar? Terima kasih kerana sedia bersama kami dalam agenda awal ni, istimewa untuk tahun baru ni. Selamat tahun baru. Excited tak 2023 ni? Walaupun orang kata cabaran ekonomi dan sebagainya, tapi bagi businessman, orang yang berniaga setiap hari, apa nak dicapai 2023 ni? Cepat supaya kita lebih maju untuk buka satu lagi cawangan ke, supaya bisnes lebih bagus lagi lah macam tu. Cuba cerita pasal bisnes ni, apa-apa yang di Abang Madu buat lakukan di tapak ni? Buat masa ni kita jual makanan grill sama makanan goreng-goreng. Sejak dari selepas PKP kita membuka. Buat masa ni harga barang pun naik macam dadak-dadak kan. Jadi kalau kita orang tak dapat nak kawal dari segi harga jualan untuk customer-customer kami. Apa bezanya selepas PKP tahun 2022 ni dengan sekarang contohnya, terutama ujung-ujung tahun ni? Sales tu okey atau tak? Sales cuma tergantung pada salah satunya pada cuaca juga, main peranan, customer juga. Dan dengan barang sekarang naik harga, kita orang sudah dari sejak selepas PKP kami masih kekalkan dengan harga jualan kami. Tak naik lagi? Belum naik lagi. Mungkin tahun depan insyaAllah naik. Terpaksa dinaikkan untuk kos kami untuk bayar gaji pekerja, untuk kos bayar sewa kabin apa semua ni kan. Jadi kami terpaksa naikkan untuk tahun depan. Tak dapat naikkan harga barang, itu sudah pasti kita tidak mahu orang marah dan juga tidak berbelanja. Ya. Yeah. Tapi dalam masa sama kita kena kerja lebih dan keluarkan produk tu lagi lebih. Betul? Ya. Dan bagaimana susahnya itu nak menguruskan itu? Kerana daripada bulan ke bulan, bulan Oktober tak akan sama dengan bulan November kerana ketidaktentuan tu. Apa ceritanya? Macam mana nak uruskan tu? Itu kami terpaksa bincang sama sendirilah macam mana nak keluar modal lagi untuk cover semua perbelanjaan yang lebih depan, nak cover harga barang-barang ni kan dengan kadar sewa ni semua untuk pekerja apa semua. Kami terpaksa keluar duit lagi lebih daripada dengan barang. Ada yang masa tak ada macam telur, minyak. Ini memang susah nak dapat sekarang. Sekarang pun telur semua masih lagi masalah? Masih lagi. Dan adakah harga itu macam mana? Harga memang barang sekarang harga semua naik. Tak menafikan. Tak pernah turun lagi? Tak ada turun pun. Okey. Dia turun pun sekejap je kan dia naik balik. Jadi apa perkara yang contohnya apabila pelanggan datang, pelanggan berbelanja, adakah mereka berhati-hati nak membeli itu? Macam mana? Ataupun sebenarnya masyarakat kita ni masih lagi bertahan walaupun ada susah atau semua, dia masih lagi dapat berbelanja? Buat masa ni dia masih dapat berbelanja, cuma dia akan memilih dengan membeli dengan harga yang sesuai dengan poket masing-masing lah. Perbandingan harga itu dia orang buat dan semua. Buat masa ni dia akan cari perbandingan harga, jadi kita kena kawal harga kita orang lah. Berapa pekerja dia? Buat masa ni kami berempat. Berempat. Ini kekal daripada selepas PKP sampai sekarang. Sebelum ni bertiga, sekarang ni kami berempat. Masih berkembang majulah perniagaan dalam setahun ni. Tak adalah kembang sebab terpaksa tambah orang, sebab ada masa kan kita orang tak cukup kaki tangan kan. Dengan orang ramai kadang-kadang tak sempat nak uruskan ke dalam kabin. Farid, apa perkara yang tahun 2022 ni walaupun ya harga barang naik, susah baru nak mulakan perniagaan, nak cover rugi dan sebagainya, apa perkara yang baiknya yang rasa macam kenangan manis lah 2022 ni? Kenangan manis saya berpindah kerja lah. Daripada dulu saya kerja sebagai seorang technician dekat salah sebuah syarikat swasta dekat Melaka. Saya ubah profession ke F&B ni. Kenapa ini manis? Walaupun sebenarnya orang kata gaji tetap tu, ini bisnes ada risiko tak tentu dan sebagainya. Kenapa dia manis? Dan saya memang minat daripada dulu untuk buka bisnes sendiri. Baik kita tak makan gaji lagi kan, sebab usia dah makin macam ni kan. Kita cuba untuk ubah kita punya profession.
Walaupun susah, pernah tak putus asa? Maksudnya, ya, ini benda baru dilakukan. Pernah tak rasa down dan sebagainya? Alhamdulillah buat masa ni tak adalah sebab saya disupport oleh kazin-kazin saya. Encik Faiz sama Encik Kas. Jadi kita orang sama-sama bincang untuk majukan lagi kita punya bisnes, macam mana nak memperbaiki mutu makanan ke ataupun nak tambah lagi cawangan ke apa-apalah. Bincang bersama. Sudah pasti 2023 banyak perancangan. Bincang. Kalau dapat satu cawangan sini, nak tambah lagi cawangan. Kalau untung satu malam angka tertentu, kita nak lipat gandakan lagi. Ya, betul. Apa yang diharapkan untuk tahun 2023 sebenarnya, Faiz? Satu je lah kami untuk lebih maju, untuk buka lagi cawangan ni lah. Untuk macam mana? Mengharapkan kerajaan dapat mengawal harga-harga makanan, harga-harga barang runcit ni kan. Supaya semua peniaga dapat, peniaga dengan pembeli dapat sama-sama rasa. Tapi Faiz, satu perkara ialah apabila kita mengharapkan kerajaan membantu, sudah pasti golongan peniaga memerlukan bantuan dan juga insentif khusus. Ini daripada segi kelonggaran daripada PBT ataupun pihak berkuasa untuk mengurangkan sewa tapak, contoh, untuk memastikan ada insentif-insentif lain yang dapat untung itu dapat ada perancangan dan sebagainya. Apa harapan yang terperinci, yang khusus, yang mahu nak kena tolong tu, pertolongan yang macam mana nak diperlukan dan macam mana nak dimudahkan? Saya pun tak banyak jawab pun. Ya, sebenarnya kalau pengalaman sebelum ni? Saya masih baru lagi dekat sini. Yang bagi saya, ada kerajaan dapat bantu dari segi harga barang ni lah. Ada kawal bagi barang. Lagi satu, mungkin ada bantuan-bantuan lain dari segi modal ataupun apa-apa je lah yang boleh membantu peniaga-peniaga ni untuk majukan dia orang punya bisnes. Dan bagaimana dengan keluarga contohnya? Ini dijalankan secara bersama dengan sepupu-sepupu. Jadi bagaimana mereka membantu dan juga kalau tak dapat pergi jauh, sesama keluarga ini juga yang akan dapat memudahkan kita buat bisnes. Cuba cerita sikit. Macam mana? Macam mana keluarga membantu untuk bisnes dan sebagainya? Daripada segi pekerja. Kalau keluarga tu dia bagi sokongan moral lah, macam biasa. Dia bagi semangat supaya kita orang kuatkan diri untuk jalan benda macam ni kan, bisnes, perniagaan macam ni. Sebab saya pula tak pernah dalam bidang ni. Jadi dia orang support dari belakang lah. Mana susah, makan gaji atau berniaga? Sebenarnya masing-masing ada susahnya. Kita kena di sini kena kuatlah. Dan untuk tahun 2023, bagi apa yang tadi Faiz kata bahawa harga barang nak tak nak kita peniaga kena buat untung juga. Customer faham tak situasi itu? Customer apabila borak dengan mereka. Customer pun juga dia orang ni ada beli barang juga kan. Jadi dia orang tahu barang ada turun naik harga macam ni kan. So dia orang insyaallah boleh faham. Kita naikkan harga, cuma kita tak boleh kena sama-sama harga yang kita naikkan, tak boleh terlalu menyusahkan pembeli lah macam tu. Pada tahap apa yang Faiz rasa nak tak nak ni masanya kena juga naik harga? Sekarang ni katanya bertahan lagi. Sampai apa maksimum kata macam, oh tak boleh, kena juga naik. Apa rasanya pertimbangan keputusan tu akan dilakukan? Ini sebab kos dah melebihi daripada kita punya apa bulanan income yang masuk setiap hari. Kita tak dapat nak rolling, terpaksa keluar lagi modal yang lain kan, untuk cover jual barang-barang nak beli ni. Jadi kami memang terpaksa naik lah. Cuma dalam masa kami naik kan tu, kami kena jaga juga customer kan. Customer. Tapi pendek kata, kalau masalah harga barangan, bekalan makanan cukup, tak ada masalah lah untuk peniaga kekalkan harga, betul? Dan itu jaminan daripada peniaga juga. InsyaAllah lah. Biasa kita orang pun macam saya, kita Abang Madu pun, kita pun dah daripada selepas PKP kan, kami berapa tahun tu? Kami tak naikkan harga sebab kami nak jaga sama pembeli dan kami juga nak jaga kami punya bisnes. Tapi dan akan tiba masa memang kami terpaksa naik untuk menanggung kos-kos yang keluar, yang kami keluarkan. Faiz, apa mungkin nak cakap kepada mereka yang menonton, kepada orang seperti Faiz, seperti peniaga, untuk
bertahan dan juga tidak putus asa untuk tahun 2023? Dan juga apa semangat diperlukan untuk 2023 tu? Bagi saya lah, kita cuba sebaiknya kuatkan lagi semangat kita. Kalau boleh kita bincang dengan, kalau kita ada partner, kita bincang cari jalan untuk lebih mengatasi masalah antara kita sebelum kita cari jalan lain lah. Dan itu yang kita harapkan. Harapnya walaupun katanya banyak cabaran, harapnya semuanya okey untuk 2023. Insya Allah. Selamat tahun baru, Fairuz. Terima kasih kerana sudah bersama kami dalam agenda awal ni malam ini. Abang Madu, anda kalau nak cuba Abang Madu, boleh datang ke Tapak Urban Street Dining di Cyberjaya ini. Ini malam tahun baru. Sekitar kita ada 3 jam setengah saja lagi untuk menjengah tahun 2023. Tapi ini juga peluang yang terbaik untuk kita rakyat Malaysia meluangkan masa bersama keluarga, berpendapatan dan dalam masa sama apa yang kita menceritakan pada malam ini ialah mengenai poket rakyat dan juga bagaimana anda berbelanja dan juga memahami realiti sebenar peniaga-peniaga seperti ini. Ini adalah cerita kebanyakan yang dirasai oleh saya, oleh anda dan juga mungkin ahli keluarga kita untuk menepani tahun 2023. Namun apa yang kita pelajari juga daripada peniaga-peniaga ini, meskipun terdapat banyak cabaran sepanjang tahun ini berdepan dengan ketidaktentuan harga, ketidaktentuan pasar bekalan, tapi mereka adalah rakyat-rakyat Malaysia yang tetap bertahan, tidak mudah putus asa dan sentiasa optimis dengan masa depan yang lebih baik. Saya kira ini adalah satu kualiti dan juga sifat yang terpuji yang ada di kalangan rakyat Malaysia untuk melangkah ke tahun 2023. Kami di Esok Awani, di Agenda Awani mengucapkan selamat tahun baru 2023. Kami membawakan realiti rakyat. Kita bercerita mengenai cabaran yang mendatang di tahun-tahun yang akan datang. Tapi dalam masa sama, kita meraihkan kepada kualiti dan juga semangat resilience yang ada di kalangan rakyat Malaysia. Sekian saja Agenda Awani untuk tahun 2023. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami dari bencana hinggalah pilihan raya kepada cerita pasal masa depan. Inilah Agenda Awani. Selamat tahun baru 2023. Kita jumpa lagi nanti. Bye.